ngomong dong, Dek. Nah, ngomong apa? Ngomong apaan, Dek? Iya. Pelan-pelan. Jadi biar kelihatan ada orangnya juga. Jangan lalu tadi kayak orang tadi jalan yang geronjang. Ini udah lumayan halus ini. Udah halus. Beda dong. Yang ngomong aja. Kalau tadi mah kesandung-sandung. Tuh kan di depan sendal tuh. Kelihatan enggak? Kelihatan lah. Jadi kita sambungan sama ada orangnya juga. Kalau ini udah rata berani ke belakang. Tadi kan gak rata, laksan dong. Oh, dadah dong, dadah dong. Dadah. Semua dadah. Cuman nunduk doang kerjaannya tadi. Sekarang mau bisa dadah. Tuh kan dikit lagi nyampe tuh SD. Tuh mantep. Tuh iya dah lu ngumpul. Tuh pemandangan alamnya tuh. Tuh mana kurangnya apa kita? Adik ke kanan deh, zigzag. Nah. Adik ke kanan. Iya. Ibu ke kiri, ibu ke kiri. Iya, nyilang. Ya, nyilang gitu. Nah. Ada berbatuan. Kamu lihat ke bawah juga enggak apa-apa, Mas? Enggak, ini udah lurus kok. Kan ya sampai yang Mbah itu baru. Ayo, zigzag. Siapa ini? Mas, siapa ini? Mau pindah di belakang ya? Pindah belakang, pindah ke depan ya? Kang itu. Siapa? Siapa sih namanya? Ini yang belakang rumah Mbah kan pindah ke kosong ini. Kosong. Kosong. Lah bukan yang udah meninggal. Oh, siapa lagi? Oh, itu siapa? Mbah Syukur. Punya anak satu, tunggal. Anaknya tuh udah nikah. Di tanah sepi sana di Jakarta kira-kira. Ya Allah sayang banget. Ini kok apa kan? Itu dia malah suka ambil. Harusnya banyak. Tapi udah dijual. Oh. Kacangnya kayak cuma satu udah punya suami, udah suaminya terus. Anaknya itu suaminya udah menikah juga tinggal sama anak-anak. Anaknya udah punya. Rumahnya cakep ya deh. Iya dua ini gandeng. Malah dicakep. Lah, udah bungkus ke rumahnya. Ini enggak kelihatan ini. Nah. Ah, ini gue bikin rujak kali enak ya Mas ya. Mau, itu kan di rumah Mbak ada mangga. Mau minta mangga itu. Mana? Kita ambil aja tuh. Iya, itu penting. Ya, emang yang penting lah mangganya. Nah, rujak kan enak aku ya. Kedong-dong aku apa kabar ini ya? Kedong-dong. Tahu udah enak apa? Alah, amburadul jalan. Ah, tapi yang masih ijonya enak dah. Belum kematangan. Ya, laper mau makan lu. Lek. Sampai juga. Ini sih emang gak jauh-jauh banget kalau katanya masih. Buset deh. Kalau iya batuan doang, kalau jauh ya pasti gue udah enggak. Ini kalau jalanannya lurus nih, jalanan kayak gini nih. Kayak gini cuma. Oh, kata dia jalanan. Ya elah enak banget itu Mas, kelapa Mbak Mas. Enggak. Emang bisa. Jangan. Iya, pokoknya enak kali ya. Gitu ya. Aku mau bikin teh dulu, Puyeng. Gue malah mau makan, lapar. Taruh aja dulu. Taruh dulu dah, terus baru itu. Dadah, kelar sampai. Dah lu.